di sana ada mereka yang bersimpati dengan mereka, ada yang mengasihi kepada mereka, ada yang masih lagi membantu mereka. Alhamdulillah, ini adalah satu amal yang baik, satu amal jariah yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita semua, insyaAllah. Semalam juga, pagi subuh semalam juga, Ustaz datangkan hadis, hadis berkenaan dengan, berkenaan dengan apa ya? Eh? 1, 2, 3, senyum. Itu malam tadi. Berkenaan dengan ilmu. Ya, berkenaan. Hal keaiban diri sendiri. Padahal Allah Ta'ala tutuplah keaiban kita. Kenapa kita nak bukakan keaiban kita? Dan apatah lagi keaiban saudara kita. Ya. Jadi, apabila kita menutupi keaiban saudara kita, saudara kita yang Muslim, maka Allah Ta'ala janji dia akan tutupkan keaiban kita di dunia. Ini makcik-makcik dari Singapura nak belanja di Pulau Pinang. Ah, sana Pak 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 Sen Elite. Kita di Pak Sen Elite di Gurney Palace Pulau Pinang. Kita di Gurney Mall Pulau Pinang. Sekarang kita di Rainbow Paradise Pulau Pinang. Jemaah tengah menunggu tiket. Ini alhamdulillah, apa kabar semuanya makcik-makcik? Oke, di belakang sana swimming pool dan laut. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Anwar? Oh, ni kamar kita. Ya. Okey, tengok ni. Ni balkon ni. Hadap laut. Ya, kemudian sini ada kitchen dia. Baik. Dan ini tempat tidur kita pun ada balkoni. Out. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada sahabat saya selaku pengerusi majlis pada petang yang berbahagia ini, Ustaz Amiri. Kalau kira umur, dia lagi tua daripada saya. Kalau kira wajah, saya lagi tua daripada dia. Itulah lebih kurang. Walaupun bagaimanapun, kami dah berkawan lama, kenal lama di Mesir. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini, Allah masih mengizinkan kami berdua untuk terus mengikat ataupun menghubungkan tali silaturrahim. Hampir berapa lama Ustaz Miria? Berbelah-belah tahun tak jumpa. Tapi dia kekal maintain saya daripada 60 kilogram jadi 120. Double. Lama tak jumpa. Baik. Pada petang ini, slot khas kita lebih tertuju kepada satu wacana penting di bawah tajuk membongkar Ya'juj dan Ma'juj. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan yang lebih berumur daripada saya rata-rata lah. Oi, bahasa muda pula nak cakap lagu tu. Umur saya baru lebih kurang 43 tahun. Tiba saya kata muka umur 60. Umur baru 43. InsyaAllah mungkin ada kakak-kakak atau makcik yang lebih berusia. Sedia maklum, kita sering diperdengarkan dengan kalimah Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kita sering temui bila kita melazimi satu sunnah Rasulullah SAW, iaitu membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat. Kita akan mengulang-ulang kalimah yang sama pada ayat 94 tu. Ada kalimah Ya'juj dan Ma'juj. Sebenarnya dalam Al-Quran, Allah sebut Ya'juj dan Ma'juj ni dua kali saja. Benar-benar jelas. Satu dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan satu lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 96. Betul-betul ada kalimah Ya'juj wa Ma'juj. Apapun, kembali kepada persoalan awal, sebab itulah bila kita nak bincang persoalan Ya'juj dan Ma'juj, sebenarnya saya lebih suka untuk memberi pengenalan kepada sejarah para Nabi dan para Rasul dan hubung kait antara Nabi Allah Ibrahim dan keturunan-keturunan beliau, biar kita ni nampak, biar kita ni jelas siapakah Ya'juj dan Ma'juj yang ingin dimaksudkan dalam perbicaraan kita pada petang ini. InsyaAllah, walaupun agak awal saya bermula, saya nak bagi faham sebab tu saya suruh sedia benda ni. Okey. Pertama sekali, dah buka lagi. Yang kena buka lah. Tolong buka lah. Kita bermula dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik, dalam turutan tertib bilangan kenabian, Nabi Ibrahim ni duduk pada level ke berapa? Okey, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Okey, tepat. Baik. Ibrahim ini, kalau kira salah silah dia, Ibrahim bin, dalam Quran disebutkan nama apa? Bapa dia? Azar. Azar. Azar bin Nahur. Nahur bin Sarush. Sarush bin Ra'u. Ra'u bin Falih. Falik bin Abir
Amir bin Shalih. Ini bukan Falih ni, Jin Falij. Shalih bin Arfashad bin Sam bin Nuh. Sam ni anak siapa? Nabi Nuh. Okey, Sam anak kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Okey, ni susur galur salah silah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Azar, Nahur, Sarush, Ra'u, Falish, Abir, Shalikh, Al-Farshad, Sam bin Nuh. Dan dalam sejarah Nabi Allah Nuh ni ada berapa orang anak? Tiga. Okey. Sebelum tu ada tak yang meninggal? Ada seorang kan yang tak dengar kata kan? Anak dia yang tak mau ikut Nabi Nuh naik atas kapal. Anak itu dikenali dengan nama Kanaan. Nah, yang ni lah yang lemas, yang tak dengar kata, yang tak mau menerima pujukan dan rayuan daripada bapaknya Nuh untuk bersama-sama dengan manusia-manusia yang beriman lain. Jadi hak tinggal Sam, Ham, Yafis. Tiga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sampai kepada sahabat Samurah ibn Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waladun Nuhun salasatun. Anak kepada Nabi Allah Nuh ada tiga. Dan dia menyebut Samun Abul Arab, Wahamun Abu Sudan, Wayafis Abu Turk. Ini membawa maksud Sam adalah nenek moyang kepada bangsa Arab. Arab. Ham nenek moyang kepada bangsa Sudan, merujuk kepada bangsa Afsi, Negro dan orang-orang yang berkulit gelap. Dan Yafis adalah keturunan Turk, yang hari ini kita panggil Turki-Turki. Itukah yang sebenar ataupun ada lagi? Maksudnya bawah ni banyak lagi. Ada keturunan Phoenix. Dan dikatakan dari keturunan Yafis ni juga akan lahir Ya'juj wa Ma'juj. Okey, benarkah pendapat ini? Okey. Nuh nak naik atas lagi kah? Nuh bin Lamek, Lamek bin Mutawashlah. Lepas Mutawashlah ni lah ada seorang Nabi, iaitu Idris, Idris bin Yarib, Yarib bin Mahlil, Mahlil bin Qainan, Qainan bin Anus, Anus bin, ni seorang lagi Nabi. Ni Nabi Shis. Shis. Yeah. Kemudian Adam. Adam, ya. Yeah. Okey. Berapa nama boleh ingat setakat ni? Okey, baik. Kembali kepada persoalan Ya'juj dan Ma'juj. Okey, kita tengok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim ni riwayat yang paling kukuh dan kuat mempunyai dua orang isteri. Satu Sarah, yang kedua Hajar. Hajar. Lepas tu hak dalam version Taurat sebut kontura tu biar dulu. Itu kita jumpa lain kali. Ataupun okey, Sarah melahirkan Nabi Allah Ishaq, Hajar, Ismail. Maksudnya Ismail ni tak ada lah keturunan Nabi kecuali sampai kepada Nabi Muhammad. Okey, yang ni Muhammad selesai. Okey, Ishaq berkahwin dengan Rifqa. Okey, Ishaq dalam bahasa Inggeris dia sebut apa? Isaac. Isaac. Rifqa? Lupa. Agak-agak apa? Rachel. Rachel. Rachel Rahil. Eh?
Rifqa, Rebecca. Oh, ni tahun ingat Rebecca Gili tak? Ingat. Ingat Rebecca. Dynasty. Ingat Rebecca Gili. Dulu ada satu drama Return to Eden. Ya. Ah, tu pelakon utama dia perempuan tu Rebecca Gili kan? Ya, ya. Sama Dallas tu satu. Dallas pun ingat. Pelakon Dallas apa? Itu lupa aja. Lupa kan? Saya tolong ingat dari Hedman. Oh, ya, ya, ya. Saya pun tengok TV. Okey. Daripada Ishak dengan Rifqah lahirlah Yaakob. Okey, Yaakob ni sebenarnya kembar. Dia ada seorang abang nama Aish. Aish plus Yaakob. Okey, Aish ni lah digelar sebagai Abu Rum. Bapak kepada sekalian keturunan Romawi. Rum. Yaakob. Okey, Yaakob isteri. Alhamdulillah. Okey, terima kasih.